Menyelenggarakan kemerdekaan anu ke-78 Republik Indonesia, Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur ngokolakan bakti sosial ke haat kasasama ku cara ngabagikan 1.200 paket kabutuh pokok poe Minggu pabeberang 25 Agustus 2024. Eta lampah ke haat kasasama teh bikin ngejaga karukunan antar umat beragama. Minangka wangun rasa syukur karena kemerdekaan Republik Indonesia serta ngajaka karukunan umat agama, Yayasan Vihara Tridharma di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Duren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, ngakonan bakti sosial anu ngabagikeun 1.200 paket kabutuh pokok ke warga teu mampu. Eta kegiatan ngabagikeun kabutuh pokok teh mangrupa wangun turta ketak ti Yayasan Vihara Tridharma keur ngawewengan warga anu henteu mampu. Eta kegiatan bakti sosial teh diapresiasi ku anggota DPR Republik Indonesia pinilih Dapil Cianjur Muhammad Abdul Aziz. Dirina nembrakeun eta kegiatan bakti sosial teh lianti ngarojong warga nu teu mampu, oge minangka bukti di Kabupaten Cianjur toleransi karukunan umat agamana kawilang hade. Ya, menurut saya alhamdulillah kegiatan ini sangat positif ya. Terutama juga saya ucapkan terima kasih terhadap para donatur di Vihara Tridharma yang bisa berbagi kasih dan berbagi rezeki untuk masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, alhamdulillah ini adalah bukti bahwa Cianjur ini sangat berkolaborasi terhadap keberagaman keberagaman agama ya. Alhamdulillah kolaborasi ini sungguh luar biasa menjaga toleransi kita dan juga menjaga kebinekaan kita terhadap kehidupan sosial. Ucap syukur turta respon positif ditepikan ke warga Desa Budereunana. Dumeh kegiatan ngabagikan paket kabutuh pokok teh mangrupa agenda mayang saban tauna. Warga ngeceskeun jero sataun warga teu mampu nampai eta paket kabutuh pokok jero 2 tepi ka 3 kali. Ini mami sembako dari Vihara. Ini tanggapannya gimana menurut Ibu nih pembagian sembako ini? Ya, memang bagus sekali ini buat sumbangannya tiap tahun selalu ada. Kebantu nggak? Kebantu alhamdulillah untuk masyarakat RT RW 1 sama RW 2. Untuk berapa hari kira-kira ini? Ya kalau tergantung banyaknya ya jiwanya di rumah. Oh. Ya. Ini setiap kapan di pembagian ini? Kadang-kadang setahun dua kali ada. Setahun dua kali. Membantu. Membantu ya. Ini buat berapa hari kira-kira nih, Pak? Oh gitu. Oke. Ini udah berapa kali Bapak dapat nih? Setiap pembagian. Setiap tahun pembagian. Tahun berapa kali Pak? Ya. Tahun berapa kali? Tahun berapa kali? Kadang-kadang kebetulan kerja ada ini kebetulan saya. Bapak kerja apa Pak? Parkir. Oh parkir. Cek Ketua Majelis Vihara Tridharma Teddy Suherman ketak ngabagikan 1.200 paket kabutuh pokok anu dikokolakan luyu karena bantuan donatur. Eta kegiatan bakti sosial teh keur ngarojong program pemerintah dina widang sosial oge minangka wangun ka haat kasasama sarta ngarojong widang ekonomi di papada masyarakat teu mampu. Dalam rangka 17 Agustusan, ke-1, ke-2 kami tadi telah melaksanakan ritual untuk para leluhur di Cianjur, masyarakat Cianjur, semoga perekonomian kita di Cianjur semakin membaik. Kami dari Vihara Cianjur berbagi kasih buat masyarakat, warga, dan lingkungan yang sembako ini hampir 1.200 paket ya, jadi terisi yaitu minyak, beras, mie, dan lainnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat. Kami satu tahun hanya bisa 2 kali waktu Idul Fitri dan hari ini kita melaksanakannya. Semoga berbagi kasih ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan warga. Minimal 3 hari ke depan mereka tidak akan membeli bahan pokok. Itu terima kasih kami juga kepada para donatur yang telah membantu, karena tanpa donatur kami tidak bisa dukungan apa-apa. Dirina miharap eta kegiatan sosial teh bisa ngaronjatkeun ka haat ka sesama sarta bisa ngahangkeutkeun toleransi karukunan umat agama. Heri Setiawan, Bandung TV.